Hai teman-teman sahabat Ventri Tutorial. Ketemu lagi bareng saya, kali ini tetap di konten Kelomang. Saya mau nunjukkan teman-teman, pagi ini ada satu kelomang saya yang molting. Kita lihat kelomangnya ini saya letakkan di tempat tersendiri atau terpisah ya dari kelomang-kelomang yang lain. Dia moltingnya di mana? Yuk kita cek sekarang ke tempat karantina molting. Ini tempat karantina molting. Ada di dalam kelomangnya, itu dia teman-teman. Mungkin bisa lihat kelomangnya di dalam. Saya tidak berani ganggu ya teman-teman, ini karena ini baru molting. Karena kemarin dia kelihatan stres, terus lemes gitu, saya rasa oh ini sepertinya mau molting, dan saya pindahkan ke tempat karantina teman-teman. Jadi ini dia sudah molting, belum berani lihat, belum berani angkat bagaimana kondisinya. Ini kemarin sebelum molting dia kakinya patah satu teman-teman. Kakinya patah satu, saya berharap sih setelah molting ini dekarti kakinya normal lagi. Mungkin teman-teman ada kelomangnya yang mau molting juga, pisahkan ya teman-teman dari temennya yang lain. Karantina kalau tahu, kalau nggak tahu apakah dia yang mengubur, ya biarin aja, jangan diganggu. Tapi ini dia moltingnya di atas, di permukaan, nggak ngubur diri. Oh ya teman-teman, ini kelomangnya jenis Brevimanus yang molting, dan saya nggak sabar sih pengen lihat apa kakinya kembali normal 6. Ini kan udah 5 patah 1 setelah molting, apa kembali 6 atau tetap 5. Kalau mungkin dia moltingnya sempurna, kakinya akan kembali 6 tapi kecil, terus molting lagi supaya jadi besar, molting lagi jadi besar, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita tunggu dia sampai moltingnya benar-benar selesai, dan kita lihat lagi nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Tetap di Ventri Tutorial, dan dadah bye-bye.